Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana banyak persoalan tentang korban, kita nak korban. Korban ini satu ibadat yang ditunaikan oleh Nabi SAW untuk kita menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim AS yang diuji oleh Allah Ta'ala supaya mengorbankan anak dia Ismail. Setelah dua-dua beranak dan keluarga Ibrahim taat kepada Allah dan Allah Ta'ala gantikan dengan binatang, maka disyariatkan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih korban. Korban adalah satu ibadat. Walaupun dia makan daging, dia adalah ibadat. Beribadat, kita kena buat cara ibadat lah. Jangan buat ikut suka. Permana Allah Ta'ala lan yanadallahu lumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala tidak mencapai, Allah Ta'ala tak ambil daging-daging dan darah yang kamu sembelih. Kamu makanlah daging itu. Darah tak boleh makan. Haram. Darah haram. Ini beda halal dengan haram. Tetapi Allah Ta'ala ambil takwa daripada kamu. Kamu tunaikan dengan cara takwa sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di nama Nabi meletakkan kibar kambing bagi seorang, lembu khubar unta bagi tujuh orang. Tujuh orang itu maknanya boleh untuk tujuh orang melakukan ibadat. Kalau orang tu dia nak rebang lembu seekor, ikut ada dia lah. Untuk keluarga dia, lembu. Nabi pernah korban kibar seekor syiar untuk keluarga dia semua. Dan untuk umat dia yang tak boleh korban, Nabi pernah buat begitu. Dan ibadat seorang Nabi adalah besar pahala si Allah. Tak terhingga. Di mana Nabi tampung umat dia yang tak mampu korban. Dan Tuhan sebut, daging korban ni, korban ni oleh kerana ibadat, maka pilih binatang yang gemuk. Binatang yang molek, yang sehat, yang tidak mengurangkan daging dia. Para ulama mengatakan, binatang yang cacat mengurangkan daging dia tak boleh buat korban. Tak boleh buat korban. Yang telinga putus, ekor putus, mengurangkan walaupun sikit. Kalau tembus telinga tak apa, tak mengurangkan daging dia. Yang mengurangkan daging dia. Kemudian, kerbanglah dengan bismillah, dengan nama Allah. Disunatkan. Mazhab Syafi'i, bismillah, Allahu Akbar, Allahum taqabbal. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan nama Allah yang maha besar, terimalah ibadatku. Disunatkan begitu. Dan niat ni kepada orang yang korban. Dia nak sembelih sendiri pun tak apa. Nak suruh orang lain sembelih pun tak apa. Dan orang lain yang sembelih tu tak ada niat pada dia. Ni setengah tu siapa tak ketah menatah tekuk ilmu tu baca siapa dia. Orang ni, orang ni, orang ni takut Tuhan tak tahu. Tukang meleh ni pun tak reti pula tukang meleh pun. Tuhan tak suruh siapa tangga tu. Kita semeleh lah. Walaupun hak tukang meleh tu tak tahu. Lembu lembu tu air ke lembu gebang tak tahu. Dia pergi meleh je. Soh gebang itu. Ini kena faham. Ini hukum yang Islam buat. Ni setengah tok lebar. Ni tok lebar. Ni bukan tok alim tok lebar. Hubuh ketah atas tukang lembu baca seorang. Ya Tuhan ku ni, orang ni, orang ni, orang ni sebut senara. Takut Tuhan tak tahu dia. Itu buat rohok je. Gelepuh lembut lepah, kucahnya pula. Duduk baca panjang dah lalu, ada ayah baca lah. Ikhlas. Kalau zaman dulu pula, saya masih ingat masa budak-budak dulu. Bila nak rebang, buat pun tahu. Ni zaman dulu ada, ni tak ada, alhamdulillah. Tebuk tawa pelepah. Pelepah tu dia ambil pucuknya tu, dia buat bunga tu, perah terik. Pelepah tu, lepas tu ambil tebuk tawa, sapu atas tubuh lembu. Ambil kain putih pula untuk datang. Ini semua adat Hindu. Orang Hindu dia gerbang juga. Oleh kerana masa tu, masa orang kita baru lagi agama Hindu, ulama kita tak ada suruh, biarlah, lock dulu. Jadi kita ni buanglah, tak ada. Ini adat. Tepu tawa tu buat kuih lah, dah sapu, sapu dah tubuh lembu. Buat jahanang je. Lepas tu, daging dia bagi ke siapa dia? Tuhan kata dalam Quran,
fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah kamu daripadanya. Makanlah kamu hanya orang kurban tu. Kecuali setengah ulama mengatakan kalau kurban tu kurban nazar, kurban wajib, tak boleh makan. Mazhab Syafi'i tak boleh makan kalau kurban wajib, kena bagi semua. Ah, ha? Bagi semua. Ah, ha? Kemudian wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan beri makanlah kamu kepada orang yang berada dan orang yang tidak berada. Orang minta tengku, beri semua. Kau orang kaya pun boleh beri, kau orang miskin pun boleh beri. Boleh beri. Bahkan setengah ulama, orang kafir macam mana? Orang kafir boleh beri dalam buku bang. Sekiranya Imam Malik mengatakan, kita mengharapkan orang kafir itu masuk Islam. Orang kafir itu masuk Islam. Dengan sebab kita buat baik dia, mudah-mudahan dia masuk Islam. Ha, boleh beri. Ha, dibolehkan. Ada ulama mengatakan tak boleh beri ke orang kafir. Tapi kau yang asah boleh. Ha, kita mengharapkan mudah-mudahan berkat daging gerbang. Kita masuk Islam, mana tahu. Ini dia. Kerana nak jaga hubungan supaya dia baik dan dia masuk Islam. Ini dia. Hanya orang kafir yang tak boleh beri kamu. Tak boleh beri kamu. Bila orang kafir nak masuk Islam. Oh lagu ni orang Islam punya bokok dah lalu. Ha, ha, kita kena tunjuk adab kita sebagai orang Islam. Ada pula orang cerita ke saya. Ha? Lepas meleh bagi lapang. Bagi lapang. Sebagi untuk tukar meleh, tukar lapor. Lepas tu hak tujuh lagi ke sepia. Tak tahu. Ha? Ini bukan ukur syarok, ini ukur anak geng. Ukur anak geng. Ha? Tuhan kata bagi kepada orang fakir dan miskin. Fikirlah kalau lembu seekor sebuah kapung. Lembu seekor sebuah kapung. Bagi lapang. Hak tukang semelih tukang lapuh ambil sebagi. Kudang tukang semelih hak tuang empunya pula ambil separuh. Tinggal sikit ke orang kapung. Boleh dua jari seorang. Ataupun ada boleh juga. Apa rasa dia? Dah semelih beri opah. Kalau hak nak opah, tak sah semelih. Hak nak bagi daging, nak suruh bagi daging, nak suruh opah. Dah sah suruh orang lain. Pakat ramak-ramak. Ini cara yang paling baik. Cara gontor royong. Mengeratkan hubungan di antara satu sama lain. Ha, ini yang kita kena amal ikut cara persaudaraan Islam yang diajak oleh Nabi SAW. Ini siapa berebut nak lapuh. Lapah-lapuh ni lapuh ni palu. Akhirnya selori boleh ke dia. Selori tu tambah je banyak dah lalu. Pasal apa ambil upah lapuh? Lapuh lembu ke bang? Ha, ni jadi punuh-punuh ganuh habis. Jadi rosak habis. Jadi kita kena balik berruh dan semangat Islam yang diajar oleh Nabi SAW. Disunatkan kepada orang yang nak kurban sebaik saja masuk satu Zulhijjah. Hari ini satu Zulhijjah. Hari ini. Tak boleh. Disunat bukan wajib. Disunatkan dak kak kuku, dak potong misal, dak cukur janggut. Tidak cukur. Supaya anggota dia disaksi pada hari kiamat. Bersama nak kurban dia. Disunatkan begitu bukannya wajib. Disunat. Ha, ini adalah adat-adat yang diajar oleh Islam. Jadi kita ikut adat ni dengan tujuan untuk bukan sahaja kita dapat pahala, termasuklah dapat berkat, termasuklah boleh mengeratkan hubungan di antara satu sama lain, di antara sesama Islam kita. Ha, ini kena ingat. Jadi kita balik pada adat-adat Islam. Sebab kita sekarang ni dah jadi celaru dah. Dah jadi celaru, lupa dah. Ha? Duduk liur ke daging itu berebut daging pula dah. Jadi berebut daging. Ha, ini jadi dak pakar. Ibadat bawa kepada mudarat dan tidak ada berkat. Jadi kita balik kepada keberkatan.